Halo semuanya, selamat datang di channel Ananda Muda Emerald. Dan video kali ini saya lagi ngopi di Kopi Janji Jiwa. Oke, ini bukan endorse ya. Udah kayak endorse aja kayaknya. Oke, jadi di inti pada video kali ini saya akan offroad lagi menggunakan mobil sedan. Ya, mobil sedan yang biasanya memiliki ground clearance yang rendah, kita akan melewati jalan bertanah. Nggak tahu ini nyangkut apa enggak, dan mudah-mudahan nggak nyangkut ya. Karena mobil yang kita pakai kali ini adalah... Oke, kita keluar dulu kali ya. Oke. Aduh, habis minum kopi nih, suara saya serak-serak gini. Kopinya kebanyakan gula kayaknya. Nah, ini dia mobilnya. Honda Civic, tahun 2017 kalau nggak salah. Saya lupa. Bentar, kita lihat plat nomornya dulu. Oh, tanggal 26. Tahun 2026, tanggal bulan 12. Plat nomornya apa tadi? B645C. Oke, nggak apa-apa. Kok masuk ke belakang sih? Nyupir dong. Nah, ini. Oke, langsung aja kali ya. Nah, tadi udah bayar kok kopinya, jadi tenang aja. Oke. Jalan kita. Belok kita. Oke. Langsung aja kita coba ya. Kita coba. Mudah-mudahan gak nyangkut. Honda Civic. Oh. Alah. Ngepot. Belimpin. Oh no. Oke, kurang. Traction controlnya apa? Harus kita matiin dulu. Oke, traction controlnya harus kita matiin kayaknya. Baik, kita coba lagi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita coba lagi. Oh. Bisa dong. Oke, bisa. Siap. Nah, kita coba lagi dari yang sebelah sini tadi. Aduh. Sadis juga ya. Sedan dipakai off-road. Kurang sadis apa itu. Dan tiba-tiba mobilnya berubah jadi warna hitam. Gak tahu kenapa, kayaknya ngebug ya. Tiba-tiba gitu. Kita coba. Apakah bisa atau tidak. Astaga. Kebalik. Kebalik mobilnya. Waduh. Ya jadi susah kan. Susah emang. Front wheel drive dipakai off-road. Udah nyangkut dah. Oke, kita coba sekali lagi. Jangan menyerah dulu. Mobil sedan pakai off-road. Oke, bisa. Mantap. Honda Civic. Mobil sedan ini bisa menaklukkan off-road. Aduh, nggak kebayang deh ini kalau dunia nyata. Udah rusak semua ini. Opening warna putih, closingnya warna apa ini? Gelap gini. Gara-gara ngebug. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Dan saksikan terus video di channel Ananda Muda Emerald. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.